Salam Mixrooper. Hai Mixrooper. Kali ini aku pengen cerita. Kemarin itu aku habis main roofing dari Kepulauan Seribu. Terus aku pikir kayaknya enak nih kalau misalnya aku sharing ke kalian semua apa aja sih sebenarnya benda-benda yang harus dibawa pada saat kita main roofing. Nah, di sini udah ada barang-barangnya. Terus kita bisa sebut barang-barang ini sebagai Mixrooper gear. Yang pertama itu yang penting menurut aku adalah sunblock. Sunblock ini penting banget sih, soalnya kan kita mau aktivitas di bawah sinar matahari kan, jadi biar kulit kita nggak kebakar. Terus, selanjutnya adalah lotion anti nyamuk. Nah, ini juga nggak kalah penting, soalnya kan kita tahu sendiri di mangrove banyak nyamuknya, jadi biar kita nggak digigitin nyamuk, kita bisa pakai ini sebelum kita mangroving. Yang ketiga adalah kamera. Kalau ini sih aku nggak boleh ketinggalan. Soalnya kamera ini kan penting banget ya buat ngedokumentasiin kegiatan mangroving kita, biar kita abis itu bisa update di sosmed. Nah, selain benda-benda di depan ini, aku punya lagi nih. Yang selanjutnya adalah butis. Ya, butis ini penting banget menurut aku. Soalnya bisa ngelindungin kaki kita dari benda-benda tajam, jadi kaki kita nggak bakalan luka. Terus ada baju lengan panjang dan juga celana training. Kalau aku sih lebih memilih yang lengan panjang ya, soalnya lebih melindungin kulit kita kan, biar nggak terlalu kebakar. Nah, yang terakhir nih. Nah, aku sih kalau buat penutup kepala lebih milih topi sih daripada payung. Bisa kebayang kan gimana kalau kita main roofing tapi pakai payung, ribet banget pasti. Jadi ya, yeah. Jadi aku lebih milih topi kayak gini. Soalnya bisa melindungin kita dari sinar matahari juga, jadi kita nggak silau. Jadi itu aja mangrover gear yang biasa aku bawa kalau aku mangroving. Kalau teman-teman semua punya mangrover gear yang lainnya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa tag, share, like, subscribe, dan follow sosial medianya Mil The Series. Bye! Mangrove is lifestyle!